tekan tombol subscribe, tombol like, kemudian aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan video selanjutnya. Selamat menyaksikan. Sahabat YouTuber, sekarang saya sedang berada di Taman Berkampung, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Panah yang ada di depan layar ini menunjukkan gedung Masjid Islamic Center Kota Tarakan. Sebelum kita mengarah ke Masjid Islamic Center Kota Tarakan, dapat kami terangkan bahwa di posisi kiri layar ini adalah Taman Berkampung yang kondisinya pada saat ini lagi dalam keadaan sepi. Walaupun Taman Berkampung dalam keadaan sepi, aktivitas di sekitaran Taman Berkampung hampir setiap hari, khususnya pada sore hari, dipadati oleh pengunjung. Karena di sisi Taman Berkampung terdapat berbagai macam jenis kuliner atau jajanan, mulai dari jajanan ringan sampai jajanan yang berat. Nah, ini bisa kita lihat pada posisi kanan jalan. Jalan ini terdapat di tengah antara Masjid Islamic Center Kota Tarakan dan Taman Berkampung. Setiap hari, khususnya pada sore hari, pusat jajanan Taman Berkampung ini selalu dipadati pengunjung. Walaupun Taman Berkampung tidak terdapat aktivitas seperti konser atau bazar. Taman Berkampung ini merupakan salah satu taman yang menjadi favorit pengunjung warga Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Setiap ada acara besar, seringkali Taman Berkampung ini digunakan untuk menjadi pusat acara, seperti konser musik, kemudian tablik akbar, acara senam bersama, dan acara sosialisasi lainnya yang ada di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Nah, masih tampak di depan layar berbagai jenis gerobak yang menawarkan berbagai jenis makanan, mulai dari makanan ringan dan minuman segar seperti minuman hangat, hangat manis, hangat tawar. Dan sekarang kita sedang berbelok ke arah kiri, masih di sisi Taman Berkampung. Posisi jalan yang sedang kita lalui sekarang ini berada di belakang Taman Berkampung dan di depan Taman Museum atau Gedung Museum. Nah, sekarang kita masih berada di jalan yang ada di depan Gedung Museum ini. Bisa kita lihat Taman Berkampung dalam keadaan sepi. Tidak terdapat aktivitas di dalamnya. Dan yang ada di depan layar ini merupakan Gedung Geraha Pemuda Kota Tarakan. Seperti kita ketahui bersama bahwa di depan taman atau di depan Gedung Geraha Pemuda Tarakan ini, hampir setiap hari dipadati pengunjung dari kalangan anak-anak karena memang tersedia berbagai jenis mainan, mulai dari sepeda, kemudian mobil-mobilan, dan tempat bermain anak seperti ayunan, perosotan, dan ada juga odong-odong. Nah, sekarang kita sudah belok ke kiri, mengarah ke tempat semula, tepatnya di depan Taman Berkampung. Posisi jalan sekarang ini adalah posisi jalan yang ada di depan Taman Berkampung. Sebentar lagi kita akan sampai di tempat semula, tepat di depan tulisan Taman Berkampung. Kepada sahabat YouTuber yang sudah menyaksikan video ini, kami ucapkan terima kasih.